KKN. Hak adalah sesuatu yang kita dapat dari kecil hingga saat ini. Contoh hak di rumah, mendapatkan kasih sayang, dan di sekolah, mendapatkan ilmu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebelum memperoleh hak, sebaiknya kita melaksanakan kewajiban dengan baik. Contoh kewajiban sebagai anak atau siswa. Yang pertama, masuk kelas dengan tertib. Dan yang kedua, bekerja sama membersihkan lingkungan.
fungsi rambu lalu lintas adalah menertibkan pengguna jalan. Menaati rambu lalu lintas adalah salah satu kewajiban di jalan raya. Contoh hak dan kewajiban saat menggunakan transportasi. Yang pertama, hak menggunakan transportasi. Yang kedua, kewajibannya yaitu membeli tiket sesuai harga yang ditetapkan atau diterapkan.